Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali dalam sesi live untuk subjek kimia sains tulen SPM bersama dengan cikgu Fana. Okay, so sambungan daripada sesi semalam yang cikgu ajar berkenaan dengan ikatan kovalen. Okay, so hari ini sebenarnya cikgu bercadang untuk sambung cikgu punya sesi live bagi ikatan kimia yang terbentuk antara atom-atom sama ada logam ataupun bukan logam. So kalau yang semalam kita belajar berkenaan dengan ikatan kovalen, so hari ini kita akan belajar berkenaan dengan ikatan ionik. Alright, so yang ini adalah subtopik dalam chemistry, kimia, form 4, bab 5 eh. So kalau pelajar ataupun ada parents yang ada anak form 4, maksud dia tengah belajar topik ni sebenarnya. Dan kalau yang form 5, dia boleh jadikan benda ni sebagai revision lah, sama ada untuk midterm ataupun fokus kita untuk trial ataupun next untuk SPM yang sebenar. Okay, so cikgu start cikgu punya sesi dengan ikatan ionik eh. So bila kita sebut berkenaan dengan ikatan ionik ni dia sebenarnya adalah sejenis ikatan kimia yang terbentuk antara atom logam. Saya tulis sini, atom logam dengan atom bukan logam. Bukan logam. Okay. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada garam, okay? Garam paling mudah lah, garam yang dekat rumah yang selalunya kita makan, kita rasa masin tu. Okay, so garam tu dia sebenarnya adalah sejenis nama saintifik dia adalah natrium klorida. Ataupun formula dia adalah yang ini, NaCl, natrium klorida. Okay, so apa benda yang kita nak belajar hari ni? Kita nak belajar, kalau kita ada atom ni dan juga atom ni, kita nak tahu apakah jenis ikatan yang terbentuk antara dua atom ini. Itu maksudnya ikatan kimia. So ikatan kimia sebenarnya, dengar tak? Kalau dengar, komen dengar kat bawah. Okay, tengah buat apa sekarang? Sama ada tengah prepare juadah untuk berbuka ke? Okay, so kita nak belajar kalau kita ada dua atom dekat sini sebagai contoh natrium dan juga klorida. Kita nak tahu apakah jenis ikatan yang terbentuk antara atom natrium dan juga atom klorida. Okay, so ikatan macam cikgu cakap tadi dia ada dua jenis. Yang pertama adalah ionik, yang kedua adalah kovalen. So kalau ionik ni dia adalah ikatan yang terbentuk antara logam dan bukan logam. Maksudnya kita kena recheck dekat sini. Natrium ni, adakah natrium ni logam ataupun bukan logam? Macam mana cara kita nak tahu? Kita akan tengok kedudukan natrium dalam jadual berkala unsur. Okay, so disebabkan natrium ni berada dalam group 1, kumpulan 1 eh, dalam jadual berkala unsur, kita katakan atom natrium adalah atom logam. Sementara atom klorin ni, kalau kita perhatikan dalam jadual berkala unsur, dia berada dekat grup 17 sebenarnya. Grup 17. So yang ini adalah bukan logam. Bukan logam. So bila kita ada satu logam dan satu ni adalah bukan logam, so ikatan yang terbentuk antara dua atom ini kita namakan sebagai ikatan ionik. Okay, so sekarang ni cikgu nak explain macam mana pembentukan ikatan ionik. Kita akan tulis susunan elektron bagi magnesium. Maksudnya kita kena susun susunan elektron bagi atom magnesium. So macam semalam cikgu cakap, bila kita nak susun setiap elektron ni, sebenarnya dia akan berada dekat petala. Petala sebenarnya petala pertama, kedua, ketiga. Okay, petala yang pertama,
maksimum elektron, semalam cikgu ada revise sikit. Maksimum elektron yang boleh duduk adalah 2. Petala yang kedua, maksimum elektron yang boleh kita letak adalah kita telah mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Stabil oktet. Stabil oktet tu maksud dia dekat hujung sekali dia dah cukup 8 elektron. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini nampak ada 2 kan? So kalau ada 2 maksud dia atom magnesium ni dia berada dalam satu keadaan yang mana kita katakan dia berada dalam keadaan susunan elektron yang tidak stabil oktet. Jadi apa yang berlaku? Atom magnesium ni sebenarnya dia akan melakukan proses sama ada AC ataupun don. AC don. Okay. So AC don ni maksud dia AC ni adalah accepting elektron. Don ni maksud dia sama ada donating elektron. Macam mana cara kita nak tahu? Kita tengok 2 ni. Okay. Kalau 2 dekat sini, magnesium kalau nak bagi cukup 8 dekat sini, dia perlu buat apa? Macam tu cara kita berfikir. Sama ada dia kena, saya tulis sini, 2, 8, 2. Sama ada dia nak kena buang, yang ini out, ataupun dia nak kena curi lagi 6. Which one yang out tu maksudnya buang 2. So kalau kita buang 2 dekat sini, so dekat hujung dia akan jadi 8. Ataupun kita kena masukkan sini 6 dalam ni. So which one sebenarnya yang kita akan buat? So tengok nombor. Nombor yang paling kecil sebenarnya yang ini yang lebih mudah. So dia tak akan buatlah yang ini sebenarnya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, atom magnesium dia akan donate 2 elektron untuk dia mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Okay, so maksudnya 2 ni dia akan keluarkan. Nak tak nak dia mesti akan keluarkan. Jadi bila dia keluarkan tu, maksudnya yang ini dah out. So susunan elektron kita yang tinggal hanyalah 2 dengan 8 lah. So cikgu tulis macam ni, 2, 8. Okay, so bila dalam kes yang macam ni, so sekarang ni magnesium kita dah berada dalam keadaan ion. Sebab apa? Sebab dia dah donate dia punya elektron. Jadi bilangan elektron dan proton dalam badan dia tu dah tak sama. Okay, so sekarang ni kita tengok kita nak tahu berapakah cas magnesium dekat sini. So cikgu selalu ingatkan pelajar macam ni. Bila magnesium ataupun sesuatu apa atom kita ni donate elektron, cikgu selalu cakap donate tu adalah sifat yang positif. Sifat yang positif, contoh kalau dia donate 1, so dia akan menjadi sifat positif 1. Dia jadilah charge positif 1, charge kat sini. Ini cara kita nak menentukan charge. Kalau dia donate 2, maksud dia akan menjadi charge positif 2. Kalau dia donate 3, dia jadilah charge positif 3. Macam tu. Okay. Right. Kita tengok kat sini pula. Settle lah. So sini dia punya ion, charge dia. So yang ini disebabkan yang ini dia ada charge. Cikgu buat kurungan. 2 positif untuk ion . Okay. Kita tengok kat sini. Okay. Klorin. Kita buat benda yang sama untuk klorin. Untuk klorin ni kita tengok yang hujung. 2, 8, 7. Okay. So cikgu tulis sini. 2, 8, 7. So sekarang ni kita kena fikir adakah atom klorin telah mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Ingat cikgu kata kalau stabil oktet maksudnya dekat hujung dia mesti cukup 8. Tapi dalam kes ni atom klorin dekat hujung dia elektron valence dia baru ada 7. Jadi maksudnya dia belum mencapai susunan elektron yang stabil oktet lagi. Okay, so apa yang kena buat? Apa yang atom klorin ni nak kena buat? Dia nak keluarkan 7 ke? 7 ni nak out ataupun dia nak kena cari lagi satu? Curi, cikgu suka cakap curi. Curi satu. Which one yang lagi mudah? Nak buang 7 ke nak ambil lagi satu? So yang lagi mudah tu kita akan tengok nombor yang paling rendah lah. So yang ni 7 nak kena buang tu nak kena buang banyak. Maksudnya tak mudah untuk buat yang ni. So lebih mudah sebenarnya untuk mencari lagi satu, mencuri lagi satu. Terms dia kejap lagi cikgu explain.
So dalam kes ni sebenarnya atom klorin dia akan accept AC satu elektron. Macam tu. Jadi susunan elektron bagi atom klorin bila masuk, AC tu accept tau, masuk satu kat sini. So kita akan dapat 2, 8, 8. Okay, right. So bila curi, cikgu selalu cakap kat student, dia ada explanation eh. Sebab apa bila dia accept, dia akan jadi charge yang negatif. Cikgu selalu cakap, curi sifat yang negatif. So bila dia curi, apa namanya, curi satu, dia akan jadi charge negatif satu. Cikgu bagi contoh lah, kalau kita ada oksigen kan, 2, 6. Okay, so tengok sini tak stabil. So nak kena buang 6 ke, nak kena curi 2? Yang mana yang lagi ringkas? 2 ni lagi ringkas, kena curi 2. So bila curi 2, dia akan menjadi charge 2 negatif. Ini bab 2, nanti cikgu akan explain secara detail lah. Okay, ini kita nak gunakan basic yang kita dah belajar sebelum ni dalam bab 2 untuk kita. So settle 288 accept 1 kan, dah masuk 1 sini. Okay, boleh charge, jadi cikgu tulis macam ni. Okay, macam tu. Okay, so kalau kita perhatikan dekat sini, yang ini adalah ion magnesium. Sebab apa cikgu panggil ion? Sebab dia dah ada charge. Yang ini pun kita namakan dia sebagai ion klorida sebab dia dah ada charge. Sekarang ni secara logik dia, bila kita ada dua ion yang berlainan charge, maksudnya satu positif, satu lagi negatif. Kita tahu sebenarnya ion yang berlainan charge ni, positif, negatif, sebenarnya dia akan apa? Attracted ke repel? Positif, negatif, sebenarnya dia akan attracted. Dia akan duduk dekat-dekat. So means that magnesium dengan klorin dia akan duduk dekat-dekat. Tapi bila kita nak buat formula kimia, kita kena crosskan dia punya charge. Dua daripada magnesium kita bagi dekat klorin, satu negatif ni satu tau, sini kita bagi dekat sini satu. So dalam chemistry satu ni tak payah tulis. Jadi formula kimia yang terbentuk antara Mg dan Cl adalah MgCl2. Okay? Alright, dalam lukisan macam mana cara kita nak lukis? Kalau semalam untuk covalent kita lukis, ingat tak yang semalam cikgu tunjuk, kita lukis yang bentuk yang macam ni. Semalam eh, ini lukisan semalam. So ini dalam covalent. Covalent. Tapi hari ni kita nak belajar ionik. Ionik bukan lukisan yang macam ni. Okay, lukisan bagi ionik adalah kita lukis macam ni cara dia. First step, tengok kan, Mg ada satu, Cl ada dua. Jadi cikgu akan lukis dia dalam bentuk yang macam ni. Mg ada satu, charge Mg adalah 2+. 2+. Cikgu akan lukis macam ni. Kat sini nampak tak? Sini nampak eh. Okay, Cl kat sini ada 2. 2 ni bilangan. Jadi cikgu akan buat kotak dulu. Kita buat kotak dulu. Rangka. Macam tu. Okay, so kita pergi balik tengok yang magnesium. Magnesium ada 1. Alright, dia ada 2+. Dia punya charge dia, dia punya, dia ada 2 petala. Tengok yang ini, jangan tengok yang ini. Kita bila nak lukis, kita akan refer yang ini dalam lukisan eh. So kita akan lukis 2, 8. So 2, cikgu lukis petala dulu. Tengok. So sini adalah Mg. Lukis cikgu tak tulis lagi. Okay, so 2, 8 eh. 1, 2. So 2, 4, 6, 8. Okay, so ini magnesium, dia ada nukleus. So ini barulah nukleus. Hijau tu adalah nukleus. Okay, lepas tu kita lukis pula untuk Cl. 2, 8, 8. Maksudnya dia ada 3 petala. 1,
dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ha, kena buat dengan berhati-hati sikit. Sini adalah CL. Di sini CL. Cikgu tak lukis nukleus lagi. Nukleus last sekali. Sebab tak nak confuse dengan petala ni. Petala ada tiga. Okay. So sekarang ni kita akan lukis elektron lah. 2, 8, 8. Ada tiga petala eh. So isikan. 2. Ini adalah settle. Okay. So dalam kes ni sebenarnya dalam ikatan ionik, keyword yang paling penting adalah pemindahan elektron. Maksud dia kalau kita perhatikan dalam kes ni, atom magnesium dia akan donate 2 elektron. 2 ni dia akan donate. Maksud dia tadi magnesium sebenarnya kat luar ni dia ada lagi 2 biji elektron. So dia akan donate bagi dekat satu dekat sini, satu dekat sini. Sementara atom klorin dia akan accept elektron. Nampak tak? Ini dia akan accept elektron. So bila berlaku macam transaction, transaction tu maksudnya tindak balas lah. Maksudnya seorang donate, seorang lagi accept, barulah berlakunya tindak balas ataupun pembentukan ikatan ionik. So keyword yang paling penting, keyword yang paling penting dalam ikatan ionik adalah pemindahan elektron. Transfer of electron eh. Pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam. Sini donate. Sini dia akan donate elektron. Cik tulis ni. Sini dia akan accept elektron. Sini dia akan accept elektron. Macam tu. Okay. So, siapa yang terlepas menonton kena tengok balik daripada awal sebab dia agak apa, bukan rumit tapi dia banyak basic yang kita perlukan untuk kita nak jawab soalan yang macam ni lah untuk ikatan ionik. Tapi point yang cikgu nak cakap sebenarnya untuk ikatan ionik ni sebenarnya dia tak susah. Dia hanyalah ikatan yang terbentuk antara logam dan juga bukan logam. Okay, so cara nak buat dia, step dia kat sini. Cumanya basic yang dekat atas ni sebenarnya kita belajar di dalam bab 2, form 4. Maksudnya sebelum nak belajar bab ni, dinasihatkan untuk revise dululah bab 2 baru kita boleh go through benda ni. Okay, so thank you sebab menonton. Siapa yang nak apa nak menonton ataupun nak belajar banyak lagi berkenaan dengan subjek-subjek science student seperti kimia, admat, physics ataupun bio, so boleh komen kat bawah untuk kita invite ke dalam special Facebook group kuasai A+ Science Student SPM. Okay, kat situ cikgu banyak share video-video pengajaran tentang subjek science student, khususnya cikgu share untuk chemistry. Ada kita punya team ataupun cikgu-cikgu PTTI yang share video-video berkenaan dengan subjek lain lah. Jadi kalau ada anak, ada kawan ke, ada saudara ke, ada adik ke yang nak SPM tahun ni ataupun tahun depan dalam aliran science student, boleh komen kat bawah untuk kita invite ke Facebook group tu secara percuma. Okay, so sampai sini je sesi live. So insyaAllah esok kita akan sambung sesi live untuk chemistry. So esok cikgu akan discuss berkenaan dengan alkohol. Alkohol, esok hari Rabu kita akan bercakap mengenai alkohol. Alright, so tu je, sambung esok. Okay, thank you sebab menonton, selamat berbuka.